Jumpa lagi bersama kami Sobat Home Channel. Kali ini kita akan memberikan informasi memasang benang di mesin jahit. Maaf, mesin Opress Jaguar 087DW. Pertama-tama kita perhatikan, ini adalah benang Opressnya. Dan ini kalau kita perhatikan adalah, ini tempat dudukan benang Opressnya ada 4. Ini mesin Opress 2 benang bisa, 3 benang bisa, 4 benang bisa. Nah, untuk 3 benang biasanya yang sini, yang ini adalah benang jahit biasa. Kalau yang ini, yang tengah ini benang Opress. Benangnya kayak ada serabut-serabut gitu. Dan yang ini benang biasa juga. Tapi Anda bisa pakai semuanya benang biasa, untuk mengopres juga bisa. Nah, berikutnya biasanya mesin opres dilengkapi dudukan benang seperti ini. Ini untuk menjaga selongsong benang biar tidak lari ke kanan ke kiri. Anda masukkan seperti ini. Lihat, standarnya seperti ini. Kita jelaskan model benang Opress ada yang seperti ini. Bawahnya sini kecil. Ini lubang bawahnya kecil. Seperti ini. Kemudian ada yang seperti ini. Sama kecil tapi tebal dia. Bawahnya kecil tapi tebal juga. Ada yang seperti ini, gede lubang bawahnya seperti ini. Gede. Ada juga yang model tebal seperti ini. Benangnya tebal, bawahnya selongsongnya gede lubangnya. Nah, dengan perbedaan lubang itu, kalau kita hanya memakai seperti dipasang di sini, pasti akan longgar. Kondisi dudukan seperti ini cocoknya dipasang model benang Opressnya seperti ini. Anda naikkan lagi ini ya. Ini untuk menjaga agar tidak goyang-goyang ke kanan ke kiri. Coba kalau kita nggak pakai ini. Akan menggoyangnya jauh. Tuh. Apalagi kalau kita pasang ini. Ini akan begini miringnya. Sehingga nanti akan menghambat tarikan benang Opress Anda sekalian dan bisa menyebabkan macet atau putus karena posisinya seperti ini. Makanya kita harus mengusahakan posisi benang Opress di dudukannya ini lurus, lurus ke arah ini, kaitan pertama ini, kaitan benang ini. Ini bisa diatur-atur juga, mau diturunin apa dinaikin, ini maksimalnya. Nah, kalau seperti ini, bagaimana menyiasati kalau benang Opressnya selongsongnya gede? Kita balik aja seperti ini, kita balik ini, kita pasang. Nah, kalau terlalu seret, kita turunin lagi, kita pasang. Nah, ini nggak bisa goyang-goyang, fix, sehingga akan memperlancar proses Opress Anda. Berikutnya, ini kan bisa kita setting ke atas lagi untuk selongsong yang
paling gede. Nah, paling tidak ini bisa menjaga terlalu goyang, ini enggak goyang banget. Nah, begitu. Kemudian langkah pertamanya setelah benang dipasang, masukkan ke ini masing-masing ini tuh pengait pertama. Kemudian masukkan berikutnya ke ini. Ini ada, bisa kita sisipkan ke sini berikutnya. Baru langsung masuk ke sini saja. Ke sini. Masukkan langsung aja ke sini. Dan ke sini.